day for you guys. Foto model ya. Apa ini? Udang merah ya. Foto model ini. Betul. Saya lama. Ini orang tua apanya? Dari Mr. Po, Mr. Tang. Ya. Tang anak pertama. Hah? Pak Tang anak pertama ya. Pertama. Number one. Dia dulu mah. Coba bang aja. Dulu waktu beli ini sudah ada pohonnya atau angkel tanam lagi? Tanam lah. Lagi. Itu dekat-dekat itu kira-kira pun ala 50 ton. 50 itu tahun. Saya tanam itu. Oh, ini angkel yang tanam. Tapi waktu beli sudah ada juga tapi pohon durian. Batang durian sudah ada. Waktu pertama beli. Awal. Pohon itu tabai. Potonglah lagi. Oh, jadi cut semua. Top poking. Kok punya pikiran mau buka kebun? Kok punya mau buka kebun itu? Dari mana itu idenya? Kok mau buka kebun ini sampai mau beli tanah? Menit tanah dulu itu tanah murah jadi beli buat beli beli. Tapi dulu. Saya pun bukan kerja itu kebun, kerja land. Saya cakap betul kalau telah itu kuliah apa minta beli buat betul lah sekarang semua pangkai kuli lah letih. Jadi waktu beli itu memang hanya jual beli mungkin karena senang durian kali ya. Jadi tanam beli, durian tanam. Lah. Baru jatuhan. Manus banget. Tainya dapat. Balance lewengket. Top Marco Topoy. Ini keren om. Ini durian di bawah pokok lain rasanya. Hah? Lain rasanya. Oke. Tapi betul lah, saya tanam durian sekarang orang Cina mau durian banyak. Dulu itu durian telah laku. Nah lalu tengok, saya bikin itu pun antar di China. Oke. Bikin apa? Dia ekspor ke Cina. Grepek ya? Grepek. Tapi betul cakap lah, orang Cina dia otak panas. Dia apa pun boleh bikin. Itu durian dulu tun dia biji dia mau. Dia mau tanam dia. Sana. Semua mau. Biji dia mau bikin apa pun tak tahu. Dia mau. Ini tun saya ingat boleh kulit ya. Durian itu kulit ya. Dia ambil juga. Ambil lah sekarang. Ibu butuh lah dia pandai lah. Lihat. Malaysia telah itu orang tamu habis lah. Tapi bagus ya sekarang. Price bagus masih kan, walaupun orang tanam banyak, tapi dia punya durian harga masih bagus. Bagus tu. Bagus tu. Dulu dulu saya cakap, dulu kela biji, satu biji, dua ringgit, lima kupang, apa-apa. Satu biji ya? Sekarang itu kilo. Sekarang mau timbang. Timbang. Kule pun molo ya. Kule sampai mana nih? Kule itu ditimbang. Itu.